Hati Indonesia. Wangi banget. Ini wangi apaan ya? Wangi pisang goreng madu, spesial untuk cucu-cucuku. Pisang goreng madu. Kakek. Ya, kok hujan? Ya, kita nggak jadi dong, Mas. Kenapa toh, Le? Nduk, hujan kok malah sedih gitu? Hujan itu kan berkah. Iya sih, Kek. Tapi jadinya kita nggak jadi berenang dong. Yo lihat nanti. Kalau nanti siang atau sore cerah, kita jadi renang. Kalau nggak cerah juga, bener-bener batal dong, Kek. Ya iya, Dok. Masa mau renang sambil hujan-hujanan? Wis, kalian masuk aja. Di luar dingin. Loh, pada ngapa toh iki? Tadi semangat betul, kok sekarang malah jadi cemberut? Kita ndak jadi renang, Nek, soalnya hujan. Oh, ngono toh. Yowis, di rumah saja. Nanti kalau cerah kan bisa berenang. Toh tempatnya juga ndak jauh kok, Dok. Astagfirullahaladzim. Nenek, Lali takut, Nek. Tenang, Dok. Tenang. Wis, rak popo. Jamal, Laili, sambil nunggu hujan reda, bantu kakek yuk. Oh. Sana bantu kakek. Nanti kalau sudah ndak hujan dan sudah cerah, berangkat renang. Tempelkan kertas ini ke botol-botol madu ini. Begini caranya. Mudah kan? Wangi banget. Ini wangi apaan ya? Iya, enak banget wanginya. Ini wangi apa sih, Kek? Wangi pisang goreng madu. Spesial untuk cucu-cucuku. Pisang goreng madu? Wah, sepertinya enak. Ayo dicoba, mumpung masih hangat. Panas. Wow, enak banget. Nek, ini enak banget. Yummy. Rasanya kayak rasa karamel. Enak. Leli suka, Nek. Semua ini buat Leli ya, Nek? Enak aja. Kok semuanya buat kamu, Leli? Terus, Mas makan apa dong? Itu kan Mas Jamal udah ambil satu. Loh, kamu kan juga udah ambil satu. Pokoknya ini buat Mas. Nih, kamu aku kasih satu lagi. Kamu kan gak boleh banyak-banyak. Nanti sakit gigi loh. Enggak tuh. Kan gigi Leli udah dicabut. Jadi gak akan sakit lagi. Wek. Sudah-sudah. Jangan berebut. Dimakan bareng-bareng. Nanti kalau habis, minta nenek buatkan lagi. Iya, Le. Dok, tenang aja. Di dapur masih banyak. Tuh, Dek, di dapur masih banyak. Kamu ambil yang di dapur saja. Ini buat Mas. Ih, gak mau. Mas Jamal aja yang ambil di dapur. Lagian, yang di dapur kan belum digoreng. Ya Allah, sakit banget. Aduh, au. Abi, kalau nanti Jamal mati karena kesakitan gimana, Bi? Jamal takut. Jamal dipijat. Bismillah. Ademnya pagi ini, jadi pengen tidur lagi. Tapi aku harus tetap olahraga biar sehat. Jamal, kamu mau ke lapangan yo? Said, iya nih. Di sana rame, lagi ada yang latihan bola, jadinya ndak bisa lari di sana. Oh, gitu toh. Yo wes, kita ke taman aja yuk, lari-lari di taman. Boleh, boleh. Yuk.
Jamal, gimana kalau kita sepedahan saja keliling taman? Ya udah yuk, nggak usah lari, kita sepedaan aja. Itu kayaknya si Jamal sama si Said. Pak, pelan-pelan aja jalannya, Pak. Aku mau panggil temanku dulu. Jamal, Said. Mauza, mau kemana, Zah? Aduh, sakit, au. Yalah, piye iki? Jamal, kamu kenapa? Aduh, kakiku sakit banget nih. Nggak ada yang luka, Koyoke kamu terkilir deh, Mal. Kamu ngelamun sih, jadi nggak lihat deh tuh ada batu. Kayaknya aku nggak bisa pulang naik sepeda deh. Kakiku sakit banget nih. Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Said, ayo kita bawa Jamal ke mobilku. Terus, nanti sepedaku gimana? Aku yang bawa aja. Kamu di mobil sama pak supirku. Oh. Gitu weh, ya wes yo. Loh, kamu kenapa leh? Kaki Jamal sakit, Bi. Tadi Jamal jatuh pas sepedaan di taman. Lah, kok iso? Kamu ndak hati-hati yo. Kayake Jamal terkilir iki, Bi. Iya ki. Agak bengkak gini kakinya. Jamal, maaf ya, gara-gara aku panggil kamu jadi nengok, terus nggak lihat ada batu, jadi nabrak dan jatuh deh. Iya, nggak apa-apa. Akunya juga kurang hati-hati. Yowes, nanti dibawa ke tukang pijat ayo, Le. Tapi sakit nggak, Bi? Nggak kok, tenang aja. Aku kalau terkilir juga dibawa ke tukang pijat sama bapakku. Sakitnya cuma sebentar, nanti cepat sembuh deh. Oleh, daripada dibiarkan, nanti malah bengkak. Ya udah deh, Bi. Pelan-pelan ya, Pak. Iya, Le. Tenang wae. Saiki tuduran seyo. Aduh, sakit, Pak. Pelan-pelan. Abi sakit, Bi. Jangan gerak-gerak dulu ya, Le. Sebentar ini Bapak pijit dulu. Tahan yo. Ditahan dulu yo, Le. Sakit, Bi. Jamal nggak sanggup nahane. Ah, sakit banget. Ini ndak apa-apa kan, Pak? Tenang saja. Ini kakinya terkilir. Kalau didiamkan saja, nanti malah bengkak. Sabar yo, Le. Ditahan sedikit. Mungkin agak sakit. Au. Aduh, sakit, Pak. Udah, Pak, udah. Abi, udah aja, Bi. Jamal nggak kuat, ah. Yo, sabar dulu, Tole. Nanti malah nggak sembuh. Nggak apa-apa, Le. Sakitnya cuma sebentar kok. Tahan, yo. Kaki Jamal sakit, Bi. Abi, Jamal masih bisa jalan kan, Bi? Tenang, wae, Le. Kalau kamu nggak bisa tenang, malah tambah sakit. Nanti kamu malah ndak bisa jalan loh. Abi, tolong Bi, Jamal nggak mau sakit. Jamal nggak mau, nggak bisa jalan, ya Allah. Iyo Le, iyo. Makanya, sing tenang. Biar Bapak pijat kakimu dulu. Ojo gerak-gerak toh. Ya Allah, sakit banget. Aduh, au. Abi, kalau nanti Jamal mati karena kesakitan gimana, Bi? Ah, Jamal takut. Hahaha. Jamal. Yondak, Le. Wes tenang wae. Ngomong apa toh kamu? Sabar yo, Le. Insya Allah sembuh. Ndak mati. Berdoa wae yo, Le. Le. Ada-ada aja pikiranmu, Le. Oh, aduh. Nisha, hebat banget deh. Dia nggak capek apa? Iya ya, ini putarannya cepet sekali. Hati-hati, Nisha. Hati-hati, Nisha.
Diva main lompat tali yuk. Nih, aku udah bawain talinya. Ya udah yuk, kita om pimpa dulu ya. Om pimpa lai hum gambreng. Kita sweet yuk Nisa. Yeay, aku menang. Jangan cepet-cepet mutarnya, aku capek. Gantian aku. Kalian muternya yang benar ya. Iya, iya. Laili, Siva, agak cepet dong muternya. Nisha, hebat banget deh. Dia nggak capek apa? Iya ya, ini putarannya cepet sekali. Hati-hati Nisha. Tenang aja, aku sudah terbiasa kok. Bukan, kamu jatuh. Kan aku bilang hati-hati. Nisha, lutut kamu berdarah. Sakit, sakit. Mama, papa. Gimana ya? Darahnya lumayan banyak. Nisha, kamu minum dulu nih supaya lebih tenang. Lukanya kotor gitu, ada pasir yang nempel. Nisha, tahan sedikit ya. Aku bersihin lukanya. Aduh, sakit. Laili, pelan-pelan, sakit. Aduh, iya Nisha, ini juga sudah pelan-pelan kok. Kita antar Nisha pulang saja yuk, biar diobati sama mamahnya. Iya yuk, Nisha, aku sama Siva antar kamu pulang ya. Kamu bisa jalan kan? Kita tuntun pelan-pelan ya.